Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pengapian konvensional pada kendaraan mobil pijar dan pada mata pelajaran PPPKKR atau pengendaraan kelistrikan kendaraan ringan. Baiklah anak-anakku, kita perhatikan mengenai rangkaian sirkuit kelistrikan sistem pengapian. Sini kita perhatikan gambarnya. Ini adalah baterai. Dari baterai ada fuse belling atau sekring ya. Kemudian dilanjutkan ke kunci kontak. Kemudian ini ada yang ke kunci kontak, ada terminalnya, ada terminal B, kemudian terminal IG, ST ke dinamo starter. Ini ACC ke aksesoris, ke radio, tape, televisi dan lain sebagainya. Yang terminal IG ini menuju ke positif coil, ignition coil positif. Kemudian ke lilitan primer, dilanjutkan lagi ke kumparan sekunder, terminal negatif coil. Yang terminal tegangan tinggi ini menuju ke sini ya. Menuju ke distributor. Sedangkan ini adalah rangkaian dari lambang distributor. Ada kontak point, ada tutup distributor untuk membagi-bagi arus tegangan tinggi, kemudian dilanjutkan ke busi seperti itu. Telah kita sampaikan kemarin prinsip kerja motor 4 tak ya. Sekarang kita ke yang realitas yang sebenarnya. Kita kembali ke materi. Ada 5 komponen utama sistem pengapian konvensional. Yang pertama adalah baterai berfungsi untuk menyediakan arus listrik 12 volt yang digunakan, yang dibutuhkan oleh kendaraan. Setelah baterai, ada komponen berikutnya yaitu adalah ignition coil ini. Ya, ignition coil ini dari kunci kontak IG tadi masuk ya. Ini ST, ST. IG ya. IG masuk ke resistor dan positif coil sini. Negatif coil ini nanti ke distributor. Ini sini. Ya. Kemudian yang kabel tegangan tinggi ini ke distributor untuk membagi arus listrik tegangan tinggi. Jadi intinya fungsi ignition coil ini untuk merubah arus listrik 12 volt dari baterai dirubah di sini oleh coil menjadi arus listrik tegangan tinggi di sini. Sekitar 10.000 sampai 20.000 volt untuk dibagi-bagikan ke 4 busi ini dengan urutan 1, 3, 4, 2 seperti itu. Komponen kedua koil, komponen ketiga yaitu distributor. Distributor ini komponennya seperti ini. Ini sebenarnya bisa dilepas ya. Bagiannya ada banyak. Sebentar, saya lepaskan. Nah, ini namanya distributor. Bisa dilepas seperti ini. Ini namanya distributor. Distributor ada 7 komponen utama distributor. Yang pertama adalah cam atau knob ini. Ini kotak ini ya. Nah ini porosnya ini namanya cam atau knob. Kemudian cam atau knob itu berbentuk kotak sehingga berfungsi untuk membuka nutup celah platina ini. Nah ini, nah ini buka nutup. Ketika ini diputar oleh mesin ini, setelah platina ini akan membuka dan nutup. Jadi pertama komponen dari distributor adalah cam atau knob, platina, kemudian kapasitor. Kapasitor itu ini ya, berfungsi untuk menyimpan arus sementara kemudian disalurkan lagi ke
platina ini untuk disalurkan ke kumparan primer sehingga lebih maksimal efektif efisien dalam pengapiannya. Kemudian setelah kematonok, platina, kapasitor, ada dua alat untuk memajukan saat pengapian, yaitu sentrifugal head pan yang ada di dalam. Jadi sentrifugal head puncher ini cirinya seperti ini, bisa memajukan. Kalau ini porosnya dipegangi, ini tetap bisa, nah ini hanya bergerak, memajukan sedikit saat pengapian. Sekitar 5-10 derajat lebih maju untuk disesuaikan dengan putaran mesin. Dalamnya ada sentrifugal head pan. Selain sentrifugal head pan, untuk memajukan saat pengapian digunakan vakum head puncher. Ini berdasarkan hisapan mesin ini. Vakum head pan. Ketika beban meningkat, maka ini akan terhisap sehingga dudukan platina ini akan bergerak untuk memajukan saat pengapian sehingga lebih maju pengapiannya. Ya, ini jadi dua alat untuk memajukan saat pengapian, yaitu sentrifugal head pan di dalam sistem bandul sentrifugal, kemudian ini adalah vakum head pan. Komponen berikutnya adalah rotor ini. Rotor ini berfungsi untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi ke masing-masing busi, ya. Jadi masuk arus listrik tegangan tinggi dari sini, masuk ke tengah sini, kemudian ini berputar terus dibagi-bagikan ke tutup distributor ini. Nah, ini masuknya dari tengah, kemudian masuk ke sini, kemudian disalurkan ke masing-masing busi dengan urutan 1, 3, 4, 2, seperti itu. Komponen berikutnya dari distributor ya dulu adalah tutup distributor. Tutup distributor gunanya untuk membagi-bagikan arus listrik tegangan. Gitu. Jadi ada 7 komponen utama distributor. Yang pertama adalah kem atau knob, platina, kapasitor, sentrifugal head pan, vakum head pan, kemudian rotor, tutup distributor. Ada 7 komponen utama dari distributor. Setelah distributor, komponen utama sistem pengapian adalah kabel tegangan tinggi. Nih, kabel tegangan tinggi ini digunakan untuk mengalirkan arus listrik sekitar 10 sampai 20 ribu volt tadi ke masing-masing busi. Ya. Kemudian komponen yang kelima dari sistem pengadaan konvensional adalah busi. Ini busi. Busi, contohnya seperti ini. Busi. Jadi arus listrik tegangan tinggi ini masuk ke tengah sini. Tengah sini ada pengantarnya. Sampai ujung sini, yang tengah sini, dia mencari massa terdekat. Kebetulan yang terdekat yang mengkelung ini, melengkung. Maka terjadi arus listrik sekitar 10.000 sampai 20.000 volt ini mencari massanya terdekat ini. Nah, jadi percikan bunga api listrik. Nah, pada saat itu merceknya itu pada saat akhir langkah kompresi sekitar 8 sampai 5 derajat BTDC, itu pada saat putaran idle seperti itu. Jadi saya ulangi, ada 5 komponen utama sistem pengapian. Yang pertama adalah baterai, ignition point, distributor, kabel tegangan tinggi, dan terakhir 5 adalah busi. Seperti itu. Kemudian mungkin kita perlu melihat lebih jauh mengenai kendaraan di sini. Kita akan melepas supaya tahu komponen dari kendaraan ini. Ya, kita akan coba menggambarkan jadi prinsip kerja dari mobil pijat. Ini adalah filter ya, filter mobil ya, filter udara. Dalamnya ada filter yang dipasang. Nah, sini. Nah. Ya, filter.
Ini filter udara untuk menyaring udara yang akan masuk ke karburator sehingga bersih ya, dari debu-debu dan lain sebagainya. Jadi prinsip kerjanya udara masuk setelah disaring oleh filter udara, dia akan masuk ke karburator. Karburator ini ada semacam komponen namanya venturi ya. Ketika ada udara masuk, maka venturi tersebut akan mengalirkan bensin yang ada di ruang karter dari karburator di sini. Ya. Sehingga akan campur terjadi antara percampuran antara udara dan bahan bakar bisa masuk ke ruang bakar. Kebetulan ini silindernya ada 4. Jadi satu karburator melayani 4 buah silinder. Ya. Jadi karburator, silinder, ini mesinnya nih ya. Kemudian ini adalah tutup silinder kop. Ini untuk pesawat katupnya di dalam sini. Pesawat katup. Mengisi oli juga dari sini. Kemudian ini adalah silinder, kepala silinder atau silinder kop, tempat dudukan busi ya, dan pesawat katup. Sini di bawahnya ada silinder. Nah, silinder di sini untuk tempat gerak translasi piston ya. Piston. Dalamnya seperti itu. Jadi untuk sistem pengapian saya kira itu ya. Yang lain nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.